dari Vicky. Dari Vicky, silakan. Degladiator Prasetyo, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman media. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini ada pertandingan yang memang saya sangat tunggu. Walaupun pilihan saya sebenarnya lebih berharap saya akan berhadapan dengan seorang master video. Yang pasti kita nggak tahu pertarungannya akan jadi seperti apa dan bagaimana. Terlepas apapun nantinya, saya pasti saya selalu melatih diri saya untuk selalu menang. Tapi seenggaknya saya tetap akan latihan fisik dan lain-lain semuanya untuk lebih akan menyesuaikan. Acara ini diadakan waktu mungkin dengan motor yang saya akan pertemukan di sini. Kita bukan hanya tentang bagaimana menunjukkan siapa yang paling jago di antara kita, tapi semoga dengan adanya event ini juga lebih menghidupkan lagi tinju Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Vicky dan timnya. Saya mau mengklarifikasi dulu ya, sebelum kemana-mana, bahwa saya itu tidak ada masalah dengan yang nomor Vicky Prasetyo dari dulu. Dari salam. Dia kawin sama siapa? Saya lebih bermasalah adalah ketika dia setelah selesai kawin itu. Jadi setelah selesai kawin, lalu dia lawan si Aldi Tahir. Saya ngebelain Vicky. Ya. Pada saat dia ngomong Aldi Tahir, saya ngebelain Vicky. Lagi-lagi keluar dari ring, gitu, yang keluar dari Vicky luar biasa. Karena saya sempat ngobrol sama dia, wah kamu luar biasa. Baguslah kamu menyampaikan dendam saya. Bapaknya setelah itu, dia kemana-mana gitu. Nantangin saya. Bikin di Instagram, nantangin saya tinju, nonton nantangin saya tinju. Saya ini gak ngerti maksudnya apa. Ya, gue tahu diri gitu, tapi ya sudahlah ya. Saya sih diem aja pertamanya, ya udahlah saya diem. Terus saya sempat ngobrol sama Vicky-nya, saya sempat ngobrol. Vicky, lu saya diem, nantang juga. Lu saya diem, saya diem, beneran. Gitu. Saya gak mau, lalu Aska lihat ketika ada video itu, Aska ini melihat. Terus Aska ini bilang, tapi duit, saya aja. Itu awalnya bercanda, saya aja. Saya bilang, masalahnya ini seriusnya apa ya? Sebenarnya saya juga gak ngerti tujuannya apa, maunya apa. Tapi begini, yang menariknya begini. Saya bilang sama Vicky gini, Vicky ini kalau misalnya kita jadikan invite sama Aska, gue gak tau loh pertarungan ini seperti invite dengan Aska. Itu kemarin buat saya lalu kejuk. Vicky-nya mungkin beneran. Karena sudah tahu dia akan kalah dan dia akan keluar. Nanti mungkin setelah itu kita yang duel ya. Kemudian